Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Ran dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan pada saat ini Sobatku semua dalam keadaan sehat, mudah rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Kita bertemu lagi di majalah Sobat Transmigrasi bersama saya Sumaryono, dengan juga ada Bang Warsito dan juga Pak Klimun. Nah Sobat Ran, pada saat ini kita mengangkut kayu miliknya Bapak Klimun. Ini ada 2 kubik olin 1 kubik dan juga kayu merantik kapur 1 kubik. Setelah kemarin Bang Warsito mulai menyicil membangun, kini giliran Bapak Klimun yang menyusul akan membangun juga. Jadi Sobat Ran perlu Sobat ketahui semua. Nah, Pak Klimun dan Bang Warsito ini termasuk salah satu warga Ran dan petani yang ulet. Kenapa? Karena di setiap sedikit ataupun ada hasil panen, ia sisihkan untuk selalu menabung atau biasanya langsung membeli keperluan untuk pembangunan rumah. Dan ini sudah biasa dilakukan Pak Klimun setiap kali panen. Jadi kalau yang dulu-dulu sudah membeli kayu juga sih Sobat, tapi kayu lokal ya, kayu gesek-gesekan warga saja. Nah kalau untuk ini Pak Klimun memang membeli dari kota, karena kayu ini tidak ada untuk ditransmigrasi, tidak ada. Kalau seperti ini kayu ulin, nah ulin ini biasanya digunakan untuk tunggul rumah kalau di daerah Pasang Surut. Inilah rajanya kayu ulin Sobat Tan, dimanapun Anda berada. Nah kebetulan alhamdulillah ini perahu kita selalu mendapat job muatan ya. Jadi alhamdulillah rezeki lah, rezeki si perahu juga, rezeki anak soleh mungkin. Ini Pak Klimun. Kemarin Pak Klimun habis panen bawang daun. Nah, kemarin itu, tapi kita tidak bisa liput karena terlambat pulang. Ini kayaknya sudah mau selesai dimuat oleh Pak Klimun. Oke Sobat Ran, nantikan perjalanan pulang kami ini karena kita akan segera pulang. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan jalan karena tidak membak senternya tadi, takut kemalaman, jadi kita agak buru-buru. Untuk itu kita ikuti perjalanan pulangnya. Tetap terus untuk videonya Sobat. Kita lanjutkan perjalanan Sobat. Nah ini kita sudah selesai muat tadi, kita akan caw pulang. Kita akan antarkan langsung ke depan rumah Pak Klimun. Depan parit Pak Klimun. Depan rumah Pak Klimun susah. Doakan sampai rumah selamat ya Sobat. Ini kita masih di seputaran areal pinggiran Sabanar, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ini kayunya berat-berat semua Sobat, diulin, kapur, kering, main berat. Oke Sobat, nantikan terus. Skip.
Iya betul, bikin patok terus. Wis sampai maghrib baru sampai sobat, perjalanan hampir 2 jam, berat, menantang arus. Ini sudah sampai dengan selamat di depan rumah Bapak Klimun. Nah, itu rumah Bapak Klimun, begitu lampunya. Oke sobat, kita tunggu bongkar, kita istirahat dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai sobat, kita bongkar ini sampai malam. Jadi, karena sudah selesai, dibantu bapak-bapaknya di sana itu sedang duduk-duduk ngopi. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan sobatku tetap sehat pokoknya, dan tetap sukses. Tetap dukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Akhir saja sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.